capex kita adalah 30 miliar. Tujuannya adalah memang selain kita menambah mesin yang bottleneck, jadi misalnya untuk yang mesin-mesin supaya kita remajakan supaya lebih efisien itu mesinnya, gitu. Jadi kita ganti mesin yang lebih baru, yang mungkin lebih canggih untuk mesin jahitnya, begitu loh. Itu yang kita rencananya. Jadi memang capex itu hanya untuk mendorong supaya kita lebih efisien dan lebih produktif kita saja. Jadi mesinnya tidak dalam jumlah besar, tapi hanya meremajakan yang sudah ketinggalan itu aja. Terus kedua, bisnis baru memang kita sekarang ini lebih banyak ke arah kita punya ekspor, gitu. Ekspor kita cari dengan customer baru, ya tujuannya. Dan juga kita ada kembangin dari pertanyaan ibu itu Ricky Cita Rasa. Jadi memang kita sekarang juga lagi mengembangkan di situ bisnis restoran, yang mana kita sekarang sudah ada dua restoran, yaitu ada Dobujip itu restoran Korea dan Sobuhachi itu restoran Jepang. Iya, itu yang kita coba kembangkan. Kita, restoran itu kita sudah jalan itu Bu. Jadi kita tahun lalu kita sudah mulai investasi, sudah renovasi dan sekarang sudah buka Bu. Dan kita rencananya kalau memang kita punya kesempatan kita akan kembangkan itu restoran menjadi dua atau tiga gitu.